Halo semua, kembali lagi di Steam Demo bersama gue Otaku. Hari ini kita akan mencari game-game baru yang mungkin akan kita mainkan. Jadi yang pertama kali akan kita mainkan adalah Badia. Game-nya masih versi alpha dan kelihatannya sih udah mau mati game-nya. Jadi game-nya sudah tidak ada update sejak tahun lalu. Ya kita coba saja dulu mainin, mana tahu bagus. Kalau bagus kita lanjutkan, kalau tidak ya sudah kita stop. Main sebagai orang Arab dan akan kita random seperti biasa 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke seperti begini. Oke selamat datang di dunia Badia. Kita lihat di kanan kiri penuh dengan padang pasir. Kecuali di bagian depan. Di depan ada sebuah camp, langsung kita samperin campnya. Kita tidak tahu ini unta punya siapa, tapi bisa kita naikin begitu saja tanpa dikomplain gitu ya. Mencuri unta, gue di sini tidak tahu sama sekali kita mau ngapain gitu ya. Tidak ada tujuan hidup sama sekali. Tujuan hidup kamu apa, Pak? Bapak, kita lihat di sini ada sebuah peti, ada orang jualan di situ. Ada peti di belakang, kita rampok petinya, kita lihat. Bisa kita ambil, ada beras. Kita curi berasnya. Orangnya tidak komplain, bagus sekali. Barang jualan deh, kita acak-acak semua. Acak-acak barang jualan deh. Dia tidak komplain, bisa kita take down orangnya. Buat apa kita? Dapat baju baru, dapat makanan, mathola, apa ini mathola? Kita ambil semuanya. Dapat bajunya, dapat barang-barangnya, dapat kentang, semua kita ambil. Bajumu kemana, Pak? Apa yang terjadi sama kamu? Kita lihat, kamu jalan apa? Kenapa kamu takut? Kurang baik. Ada yang nembakin gua. Apa dia bisa kita take down? Bisa. Umpetin. Tiba jalan-jalan. Dapat pistol, gimana ngambil ini? Oi, gua mau ambil pistol. Halo, tenang. Stop. Stop, gua enggak butuh lu. Tolong orangnya nyangkut. Dapat senjata. Mencet tab, kita lihat kita mendapatkan senjata pistol. Dan kita punya macam-macam baju, langsung kita pakai baju ya. Celananya ganti, bajunya ganti, pakai rompi. Habis itu kita pakai apa nih? Pakai ikat pinggang, terus sendal-sendal. Wih, punya sendal kita. Terus baju hitam aja keren, hitam. Sendalnya coklat enggak? Sendal hitam. Ini apa nih? Bedukin belt. Pakai belt di situ. Wih, gila orang gua keren banget bentuknya sekarang. Sudah keren sekali. Cepat sekali kerennya. Senjata gue taruh ke sini. Kita tes. Gue tidak tahu kita questnya apa. Yang ngasih quest kita mati soalnya. Apa yang terjadi? Quest kita apa? Tidak tahu. Yang ngasih quest mati. Halo. Halo kamu. Ngapain kamu? Hei. Pelurunya habis. Apakah kamu punya peluru? Jualan apa itu? Di jualan panah. Bentar, bunuh dulu. Aduh, enak banget sih bunuh orangnya gampang banget di sini. Wow, dapat macam-macam, ambil semua. Sip. Orang berikutnya jualan unta deh. Hei, kamu jualan unta? Minta unta ya? Nggak kasih ya sudah, kita bunuh. Kayaknya cuma ditol-tol doang tapi mati ya. Cuma ditol-tol doang mati ya. Kita lihat, dapat sendal macam-macam, ambil semua. Oke. Ini ngasih kita quest nih, satu orang nih. Yang kasih kita quest satu, kita biarin kali ya. Nggak ngasih quest. Ya sudah, matiin. Siapa suruh nggak kasih quest gitu ya? Kita butuh quest tapi dia gak ngasih kita quest, ya udah mau gak mau. Cuma ini satu-satu jalan kehidupan kita gitu ya. Oke, dapat baju baru. Halo kamu trader, drink coffee. Oh, kita bisa minum. Enak sekali kopinya. Kita matain lagi lehernya.
Lucu banget sih. Dia tel-tel lehernya patah. Kemahnya ternyata orangnya lagi pada capek semua nih, pada tidur semua. Kenapa ya? Aduh, gue gak tahu kita mesti ngapain sekarang. Gak ada jalannya, gak ada quest, gak ada apa-apa ya. Kita gak ada quest sama sekali. Tidak ada quest sama sekali karena orangnya lagi tidur semua. Maka dari itu sekarang kita akan mencoba ke daerah yang ada tanda-tanya di sekitar sini. Moga-moga ada quest di tempat itu. Tetapi sebelum itu tentunya kita mau ganti baju dulu. Ganti baju lagi, yang lebih keren lagi. Setelah ganti baju, orang kita bentuknya jadi seperti begini. Sarung tangannya kenapa di sebelah kanan doang? Oh, permainan burung dia. Permainan burung. Beda arti itu. Ya pokoknya itu buat manggil burung sepertinya. Oke, kita lihat apakah kita bisa naik domba. Nggak bisa ya, pukul. Domba bisa kita pukulin, coba. Apa yang terjadi kalau kita membunuh domba? Apakah kita akan mendapatkan sesuatu? Oh, kita bisa dapat kulit, tetapi kita butuh pisau dulu. Untuk bikin pisau, kita butuh pisau. Untuk bikin pisau, kita butuh kayu. Dapat kayu dari mana? Oke, jadi barang-barang yang tidak berguna sudah kita buang semua ke lantai. Dan sekarang kita akan coba jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan dulu. Hari sudah malam, gue lihat ada api di situ ya. Di bagian northwest, jadi sebelah barat utara apa sih di Indonesia nggak tahu. Di northwest kita melihat ada sebuah lampu di situ, mungkin ada orang. Maka dari itu langsung saja kita naik seekor kamel. Kamel ini apa ya? Kamel itu adalah seekor, gue lupa bahasa Indonesia ya. Ya maklumlah sudah tua. Jadi kita akan menaiki kuda pasir ini. Menuju ke daerah yang ada lampunya dua di situ. Mana tahu kita menemukan sebuah kota baru atau apa gitu ya. Oke, let's go. Kita sudah sampai ke tempat tujuan yang ada dua api tersebut. Di sini gue lihat ada dua orang. Kelihatan sih jahat ya. Bawa pistol jalan-jalan itu mencurigakan banget gitu ya. Kita keluarin kita punya pistol. Aduh, pistol gue cuma satu lagi pelornya. Dilihat gue. Hit. Gak bisa. Abur. Abur. Aduh. Rantemnya kacau sekali. Apa? Hajar, hajar. Oke. Satu lagi mana? Satu lagi. Hajar terus, hajar terus, hajar. Jangan sampai dikasih nembak. Oke. Gue gak tahu apa yang terjadi, tetapi kita berhasil memenangkan pertarungan melawan dua orang bersenjata. Aneh banget itu. Peluru gue habis, Pak. Cuma ada satu peluru ya. Dikit banget peluru di sini. Oke, kita lihat apakah dia punya banyak peluru. Ada satu peluru dan ada banyak pistol ya. Pistolnya baik banget, oh ini pistol gue. Itu barang gue sebelah kanan. Barangnya tidak ada yang berguna. Maka dari itu yang paling penting adalah ini. Ada peti di sini, ada peti. Kita butuh lockpick. Butuh lockpick. Bisa nggak bikin lockpick ya? Apakah orang gue bisa bikin lockpick? Nggak mungkin banget itu ya. Dari buluk-buluk begini tiba-tiba bikin lockpick itu mustahil kelihatannya. Kita lihat mungkin ada crafting station atau sejenisnya. Nggak ada ya, tidak ada crafting station. High tent, lintu, campfire. Ada workbench. Workbench kita butuh kayu dan plant fiber. Aduh, dapat dari mana? Waduh. Tidak tahu kita dapatnya dari mana itu ya. Ya udah, maka dari itu kita mau tidur ya. Kita tidur di sini. Sekarang ini jam 2, kalau gitu kita tidur selama 4 jam ya. Kita tidur selama 4 jam, jadi nggak deh, kita tidur selama 6 jam. Jadi bangunnya agak siang. Selamat malam saudara-saudaraku, dan kita akan melihat siang hari sekarang. Oke, hari sudah siang, kita sudah pulih lagi, nggak pulih juga. HP-nya masih sekarat, dan gua kena penyakit dan macam-macam, orang gua kelaparan dan berdarah-darah. Maka dari itu sekarang gua bakalan makan dulu, kita masih makan ini. Gue ada makanan tadi, kita nyuri banyak makanan soalnya. Kita bisa makan nasi nggak ya? Matola, kita akan makan matola. Kita makan? Nyam 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 nyam. Tapi masih berdarah-darah juga, Pak. Kita masih bikin bandage. Gue butuh cloth. Kita jalan ke atas ini ya. Di atas ini ada sesuatu lagi, ada tanda tanya. Kita mau ke sana. Moga-moga kita menemukan kota. Apakah di tempat ini ada obat atau tidak? Di kanan kirinya banyak rumput. Mungkin bisa kita ambil rumputnya. Di atas ada orang bawa pistol. Moga-moga nggak berbahaya. Moga-moga. Tolong, aku sudah sekarat. Buka pintunya. Buka pintunya. Ada kaki orang di situ, lihat. Oi,
Buka pintunya. Waduh, nggak bisa masuk, Pak. Bagaimana kalau kita coba tembak orang yang di sebelah atas itu? Mungkin temennya bakal keluar ya. Ini sudah emergensi sekali. Kita ada satu emo. Kita tes tembak deh. Sialan. Orang bisa nembak tembus pintu. Mati di hari kedua. Bagaimana ini? Jadi setelah kita mati, barang-barang gue hilang ini. Baju hilang setengah ya. Baju gue pada hilang-hilangan, Pak. Orangnya bugil, setengah bugil begini. Makanan gue juga hilang lagi. Makanan hilang satu tuh, dicuri tuh, gimana tuh? Dan kita hidup lagi di sebelah sini. Waduh, mana di sini udah nggak ada unta lagi. Unta udah kita curi semua. Tapi masih ada satu kuda deh, setahu gue deh. Kalau nggak salah di sini masih ada satu kuda. Itu barang-barang nggak terpakai gue buang di lantai. Kuda nggak ada. Ontaknya udah nggak ada juga. Waduh. Udah. Sepertinya ini kan cuma demo, kita review sedikit saja. Gamenya sih seru gitu ya, lucu gitu ya. Tapi yang jadi masalah developernya tuh udah nggak ada update, udah dari 2 tahun kali ya. Kalau gue bilang sih gamenya lumayan lah, lumayan seru. Cuma masih agak kaku dan untuk building-building segala macamnya kita masih belum lihat juga. Ada building bisa bikin ini, bisa bikin itu, tetapi kurang bahan semua. Maka dari itu ya menyusul lah. Satu-satu aja, kapan-kapan mana tahu nanti developernya nongol lagi dan diupdate gamenya, baru kita lanjutin gamenya. Untuk saat ini sepertinya rekaman dari Badia cukup dulu sampai sini. Ketemu lagi sama gue di episode berikutnya di channel gue, Otaku Rai. Thank you all.